like, subscribe saya punya channel. Nanti saya ada yang bermanfaat, okay, tentang cara nak servis kereta, cara nak pilih, okay. Kalau ada apa, kosakan tu korang tak puas hati ke apa ke, boleh boleh senaraikan soalan-soalan tu, boleh senaraikan soalan-soalan tu, nanti saya cuba jawab, okay. Ataupun saya akan buat satu lagi live untuk tajuk-tajuk yang korang nak, okay, korang nak benda tu, supaya saya boleh jelaskan ikut pengalaman yang saya telah lalu lah. Alright. Okay, okay. Untuk asas untuk spark plug ni, okay. Spark plug ni dia fungsi dia adalah untuk membakar petrol, okay. Ini semua orang tahu, dia fungsi asasnya dia nak bakar petrol, okay. Dia nak bakar petrol supaya dia punya kompres petrol tu atau gas petrol tu dia boleh terbakar. Itu fungsi asas spark plug ni lah. Nama pun spark plug dalam bahasa Melayunya palang pencucuk, okey, palang pencucuk. Jadi bila kata bila dia sedut je dia punya apa, contohnya piston tu dah jatuh ke bawah, okey, dia dah sedut kau punya apa, dia punya piston tu kan, piston tu dah jatuh, dah tarik tu, dah sedut kau punya petrol tu, gas petrol tu, dia akan kompres, okey, dia akan kompres sampai atas tu dia akan meletup, okey, meletup tu dengan, kalau untuk petrol, okey, untuk enjin petrol dia pakai spark plug untuk dia buatkan dia meletup. Kalau untuk diesel tak ada, okey, diesel tak ada spark plug, jangan korang pergi kedai pula kan, pergi tanya, bang, spark plug diesel ada tak? Jangan cakap itu, kalau awak jadi je kan, okey, itu perkara yang asal lah. Diesel setakat ni kalau ada pun spark plug dia bukan nama spark plug, dia panggil glow plug, okey, untuk dia start, maksudnya bila nak start enjin tu dia sejuk, okey. Jadi diesel ni memang dia susah nak hidup sebenarnya. Jadi bila ada glow plug, dia macam dia panaskan udara yang ada dalam gas diesel tu. Bila dia panas, dia cepat terbakar sebab enjin masih sejuk. Bila dah okey dah running, dia glow plug tu dia akan padam sendiri. Jadi untuk kereta-kereta yang pakai enjin diesel lah. Alright. Okey, untuk spark plug ni dia sebenarnya dia berkait, kalau korang nak faham, lebih faham tentang macam mana spark plug ni dia boleh ada spark kat situ, okey. Macam mana dia ada spark kat situ? Okey, secara asalnya macam mana dia menjadi spark? Kalau korang pernah tengok kan, macam mana dia punya apa? Dia punya gap tu kecil je. Okey, gap dia kecil je, tapi dia punya api dia boleh lompat. Okey, kalau korang letak api bateri 12 volt, dia takkan naik. Okey, dia takkan naik sampai ke apa? Untuk dia lompat daripada satu point tu ke satu point. Dia takkan lompat. Sebab dia apa, dia kecil. Okey, untuk membuatkan spark plug ni dia berfungsi, dia memerlukan voltan yang tinggi. Okey, bahasa Melayu dia voltan. Okey. Ataupun lebih faham lagi bahasa Inggeris dia voltage. Maksudnya kalau kata nak lompat daripada satu point ke satu point ni, dia memerlukan beza voltage yang tinggi, maksudnya daripada kosong sampai ke beribu volt baru dia boleh lompat, daripada barulah spark plug tu berfungsi. Tidak, dia takkan lompat. Kalau letak 12 volt ke 24 volt ke, dia takkan berfungsi. Dia ada minimum dia untuk membolehkan spark plug tu dia berfungsi. Okey, contoh lepas tu kalau kata korang pernah tengok dekat motor kan, dia punya api dia, kita ambil yang paling asas sekali, paling senang motosikal. Okey, motosikal ni kalau dia punya coil, kalau motor yang biasa, yang bukan luar biasa je, okey, dia ada dua coil kat dalam enjin tu. Okey, maksudnya daripada enjin, okey, daripada enjin dia akan sambung ke dia punya shaft dia, pergi ke satu magnet lah. Okey, magnet ni untuk hasilkan elektrik. Okey, dia akan pergi pada dua, dia akan pergi ke dua coil. Okey, satu coil tu dia untuk spark plug, okey, untuk api spark plug, satu coil dia untuk pecah bateri, okey, untuk elektrik lah. Okey, dia akan cah bateri. Okey, untuk motor-motor yang kebiasaan je lah, daripada orang panggil apa nama dia, spark coil ke apa, macam itulah, saya tak ingat nama dia tu, ataupun dunia ni ignition coil, macam itulah. Okey, daripada coil tu dia akan sambung ke satu lagi, nama dia coil. Okey, maksudnya coil akan pergi ke coil, ataupun nama dia CDI, macam itulah. Okey, daripada CDI tu yang control, okey, silap yang CDI tu controller dia. Okey, daripada asalnya
daripada coin yang daripada awal engine tu, dia akan pergi lagi satu coin, nama dia coin api. Ha, tu orang panggil coin api tu, ataupun dalam bahasa Terengganu dia kuil tu, macam tu lah. Okay, ha, saya pula kena kuil tu. Lepas tu dia coin lah, maksudnya bunyi lilitan tu, sebab tu orang panggil dia coin. Okay, lepas coin tu ada satu kabel yang panjang. Kabel yang panjang tu dia akan pergi ke spark plug kita tu. Okay, untuk menghasilkan api lah. Okay, untuk menghasilkan api dekat spark plug tu. Okay, kalau salah satu komponen ni, fail ataupun putus ke apa ke, ataupun terbakar, dia spark plug dia takkan berfungsi. Okay, ataupun dia berfungsi tapi dia tak berfungsi dengan baik. Maksudnya dia punya api dia tak berkuat lah, apalah. Jadi bila kata motor tu ada masalah dekat api, okay, masalah api ataupun masalah nak bagi dia apa spark kat situ, dia mesti korang check satu-satu tu. Okay, ini kalau kata secara asalnya memang korang kena faham benda tu datang dari enjin, dia akan sampai, dia akan supply ke coil tu, dia akan generate, ini untuk motosikal lah, dia akan generate dia punya voltage tinggi tu, dia akan pergi satu coil tu, nama dia coil tu orang panggil coil api. Lepas coil api tu baru dia pergi kabel spark plug, maksudnya yang tebal yang hitam tu, pergi terus kepada spark plug tu. Okay, untuk kereta punya lain. Untuk kereta dia punya sistem dia daripada bateri, okey, daripada bateri ataupun daripada yang daripada alternator lah, maksudnya daripada 12 volt tu. 12 volt tu dia akan convert untuk jadi voltage yang tinggi, maksudnya dia akan masuk ke satu coil. Dari coil yang daripada 12 volt dia akan naik pergi ke beribu lah, saya pun tak pasti berapa ribu dia punya voltage tu. Daripada yang tu barulah dia sambung kepada spark plug terus. Maksudnya dia punya 12 volt pergi ke dia punya coil tu, coil api tu. Biasanya macam botol lah ataupun dia punya simple macam tu lah. Okay, pergi kepada spark plug. Okay, untuk kontrol dia punya api ni, dia memerlukan satu barang, satu alat, nama dia CDI ataupun kalau kata injection dia panggil ECU lah. Kalau kata dulu-dulunya tak ada CDI-CDI ni, dia panggil contact point. Okay, contact point ni dia macam ni lah, dia akan tutup buka ikut pusingan enjin tu. Okay, kereta-kereta dulu, motor-motor dulu ada. Sebab tu pernah dengar orang kata contact point tu condemn ke apa kan, benda tu yang macam ni lah. Okay, saya pun tak, dah lama tak nampak benda tu. Biasanya kalau kata kereta kancil lama ada. Tapi maknanya dia orang dah buka jadi elektroniknya, dia panggil benda tu elektronik. Maksudnya dia tak adalah pakai contact point tu. Okey. Kalau kata problem, okey. Kalau problem, kebiasaannya salah satu. Okey, kalau kata korang memang hadapi masalah spark plug ni, okey, sebelum saya cerita apa beza yang apa spark plug biasa dengan spark plug platinum tu, maksudnya spark plug murah dan mahal tu, sebelum saya cerita yang tu. Ya, kalau kata ada problem, kalau korang tak tahu sangat ke apa ke, macam orang kata api tak apa cantik apa, cuba korang try dulu tukar spark plug tu. Tukar yang biasa dulu pun tak apa. Jadilah macam kalau motor lah RM4-5 pun okey. Atau dalam kereta mungkin dalam RM30 macam tu boleh dapat kot dia punya 4 biji spark plug tu. Korang tukar dulu, kita tengok keadaan dia. Kalau kata tak jadi juga, cuba check korang punya apa dia punya kabel spark plug tu. Tengok kadang-kadang dia ada putus ataupun dia punya kabel tu dia dah jadi keras. Dia jadi keras maksudnya ada api yang boleh melompat tu, ataupun dia dah hampir-hampir putus. Tu maksudnya adalah salah satu tu problem. Ataupun dekat dalam kalau kereta dalam distributor tu. Ni untuk kereta-kereta lama lah. Dalam tu ada distributor tu. Maksudnya dia macam nak kata sotong pun lebih kurang juga. Sotong dia macam benda ni. Macam ada mangkuk tu. Okay, dia ada mangkuk, dia ada keluar lah dia punya ni. Kalau kata ada coil dia kat luar, dia ada 5. Kalau coil kat luar, dia ada 5 kabel spark plug. So ni daripada coil satu kabel hitam tu. Lepas tu dia ke enjin ada 4 lah. Kalau kata korang pakai 4 silinder lah. Alright. Okay, untuk yang apa fungsi, apa pentingnya spark plug ni. Contohlah kalau api tu tak berapa nak kuat ataupun timing tak cantik. Fungsinya dia punya kritikal, memang kritikal sebab spark plug ni memang fungsi dia untuk membakar petrol yang dah dikompres kan. Maksudnya bila dah kompres tu mesti nak ada satu pembakaran di situ. Jadi spark plug ni lah yang
yang bakang ada. Kalau kata dia lewat ke awal ke, dia mesti ada problem kat situ. Okay. Jadi kalau kata korang perasan korang punya kereta, punya motor kan, ada macam petrol tu ada kuat sikit ke, apa ke, lembab ke, telur ke, cuba try. Kalau korang try pakai spark plug biasa pun dah okey dah. Buka spark plug biasa, tengok run macam mana. Ini untuk ada motor-motor lama ataupun korang tak tahu nak buat apa dah kat motor tu, korang dah tukar macam-macam apa, try. Maksud saya, kalau bila nak troubleshoot tu, dia nak repair satu-satu masalah tu, korang try benda yang paling simple, spark plug tu. Sebab saya tengok kalau kata kebanyakan, kalau kata tak ada pick up, enjin berat, biasanya dia bergantung pada spark plug tu. Kalau dia ganti je spark plug, dia ada dia punya apa, beza dia. Macam saya dulu, saya student dulu, saya tak adalah kata kemampuan nak beli spark plug tu masa student tu. Okey, bila kata ada problem je, masa tu kita pun masa muda kan, nak belajar satu perkara tu, motor kawan saya tu, saya buka spark plug dia tu, tengok dia spark plug dia macam ada apa, ada kotoran dalam nak tukar kan. Jadi saya pun cuci pakai apa, ketap pasir semua tu, pasang balik. Dia okey, tapi dia okey sekejap ke. Dia okey dalam 2-3 hari, 4 hari, okay. Lepas tu dia condemn balik. Jadi bila pergi kedai, tukar yang baru kan, tukar yang baru atau kita beli baru, tukar yang baru, dia tahan lama sikit. Maksudnya kalau kata spark plug tu dah problem, walaupun korang dah cuci dia ataupun gosok tak pasir ke apa ke, kalau dia berlaku lagi, maksudnya spark plug tu kemungkinan dia tak ada, dia tak boleh tahan lama. Sebab apa, dia tu dah sampai dia punya ajal dia lah. Okey, dah sampai dia punya ajal dia, dah tak boleh pakai dah. Jadi korang tukar je spark plug baru. Nak tukar spark plug ni terpulang. Kalau kata nak beli yang mahal boleh, nak beli yang murah boleh. Okey, untuk kata nak beli yang mahal, okey, sebelum nak beli yang mahal tu, masa korang pakai yang standard, maksudnya standard spark plug yang biasa tu, yang murah tu, korang kena rasa dulu dia punya performa, perbezaan kalau kata pakai spark plug biasa. Okey, lepas korang dah pakai, try tukar yang up sikit je. Maksudnya lah NGK ni ada satu plug tu namanya GP Power. Okey, GP Power ni. Jadi kau try tukar yang mahal sikit tu, lebih kurang 18 ke macam tu, 15 ringgit saya tak ingat. Pastikan original. Dan tengok ada beza tak? Kalau ada beza, korang boleh pakai terus spark plug tu. Okey, bila kata nak up lagi kan ke tahap yang level-level iridium ke platinum ke, lepas tu korang boleh tukar balik, tukar yang up sikit. Jadi korang jangan drastik terus lompat ni atas terus. Jadi bila daripada yang tengah-tengah korang naik ke atas, korang tukar spark plug tu, tengok ada beza lah. Kalau kata tak ada beza, kalau kata macam biasa-biasa je lah, baik korang pakai yang ke tahap yang korang kata boleh rasa tu, supaya duit kita tak membazir kat situ. Iridium ni mahal, dalam 40-50, itu pun belum tentu original ke kan. Okey, ni saya cerita sikit lah pengalaman-pengalaman saya lah tentang spark plug ni. Kalau kata dia sebagai satu indikator, okey, indikator maksudnya dia punya salah satu sebab enjin tu apa, nak tahu pembakaran dia okey ke tak okey ke, leaking tak leaking dalam enjin tu, dia tengok ke spark plug tu. Kalau kata yang paling baik, dia macam bersih, okey, dia hampir bersih, dia warna perak, dia tak ada berminyak, dia tak ada hitam-hitam tadi. Dia macam bila korang buka tu macam cantik je, macam kering je. Itu maksudnya dia punya pemakaran tu okey. Dia tak ada apa, dia tak ada nak terbakar lebih ke, dia tak ada macam terlampau power pun, dia tak ada. Okey. Kalau kata papla ni, okay, spark plug ni kalau kata nak pakai yang jenis yang mahal, contohnya kalau kata spark plug ni apa, jenis yang mahal yang murah, betul, untuk motor tak ada masalah. Okey, puan Nani cerita macam mana nak tahu tanda-tanda kalau spark plug dah kena tukar. Okey, nanti saya cerita lagi. Ni pengalaman saya jugalah. Okey, spark plug ni kalau kata macam dia cakap lah, kalau kata rasa berat, rasa macam nak start susah, try dulu tukar spark plug tu. Benda paling murah kalau kata motor dalam RM4-5 macam tu lah kalau korang nak. Tapi guna spek yang sama, okey. Korang check balik yang dia punya manual book tu, tengok dalam tu
club apa yang dia recommend? GK ke Denso ke kan? Biasa kalau GK ni dia meluas. Maksudnya mana-mana motor memang ada brand NGK yang kita boleh pakai. Okay. Kalau kata beza yang mahal dengan murah, okay. Kalau yang spark plug yang mahal, okay. Spark plug yang mahal. Spark plug yang mahal ni dia ada kat kereta-kereta yang baru. Kereta-kereta yang baru memang beli je kereta tu. Memang dia punya spark plug tu dah jenis kategori platinum. Maksudnya dia punya lifetime dia. Dia punya jangka hayat dia boleh pergi sampai 1,000. Okey, dia pergi sampai 1,000. Okey. Jadi saya tengok kenapa dia buat 1,000 tu. Kenapa dia pasang spark plug masa beli kereta baru tu. Yang jenis yang 1,000, dia bukan yang 30,000 kan. Rupanya bila tengok design engine tu, memang nak tukar spark plug tu memang dia agak renyah lah sebab banyak barang-barang yang kena buka sebelum sampai ke spark plug tu. Sebab tu dia ambil yang spark plug jenis 1,000 untuk dipasang pada enjin. Contohnya enjin Nissan lah. Nissan ataupun enjin yang ada timing chain ke apa ke. Yang mana dia punya enjin, biasanya enjin yang mahal lah. Enjin yang mahal tu biasanya dia ada benda tu. Kalau kata enjin tu memang spark plug dia duduk kat luar yang senang set tu, biasanya dia orang biasanya pakai yang biasa-biasa pun boleh ataupun yang mahal boleh sebab dia senang buka. Contohlah kalau kata upah nak buka saja kurang 100 lebih rasanya untuk buka tukar apa-apa Nissan Livina tu. Okey, sebab dia nak kena buka intake manifold, dia kena pasang balik gasket dia. Lepas tu kena buka coil dia, banyaklah dia punya barang-barang yang buka sebelum sampai ke spark plug tu. Spark plug tu pula tu dulu jauh dalam tu kena pakai soket dia tu. Okey. Jadi kalau yang mahal kelebihan dia 1,000 ke atas baru dia tukar. Maksudnya jangan lebih 1,000 lah, okey. Maksudnya 90,000 tu dah recommend tukar lah. Maksudnya kalau nak jaga kereta tu sebelum jangka hayat satu service limit tu. Maksudnya kalau dia recommend 1,000 lah, kita ambil yang 90,000. Sebab apa? Sebab kereta berjalan. Maksudnya enjin jalan, kereta tak berjalan. Jadi kita redah jam, kita redah tempat-tempat yang apa sangkut dekat KL ke apa, dia dah lebih sebenarnya. Okey, untuk yang 30 km punya spark plug, maksudnya spark plug biasa ni kalau korang tengok dekat label spark plug tu, yang mana yang dekat masa beli spark plug tu dia ada di belakang tu ada tulis berapa puluh ribu yang spark plug tu boleh tahan. Yang murah pula memang dia kena tukar selalu tapi dia ada kelebihan dia. Okey, kelebihan dia kalau kata yang 30 ribu tu kereta tu akan sentiasa tukar. Okey, maksudnya kalau kata compare dengan bandingkan dengan yang 1,000 itu, dia 3 kali tukar baru dia capai yang platinum tu. Okey, platinum ni yang saya tengok dia punya kelebihan dia jangka hayat dia tinggi, lepas tu dia punya kekerapan tukar dia 1,000 baru tukar. Okey, kalau untuk yang jenis murah ni 30,000 apa, dia boleh tukar keras sebab apa? Benda tu murah. Okey, sebab tu benda tu murah, jadi yang kita takkan kalau kata servis ikut time spark plug kita tu akan start 30,000 akan tukar, maksudnya performa kita tu akan terjaga. Okey, faham tak maksudnya kalau kata enjin tu macam kita lamalah yang memang korang sebenarnya boleh buat sendiri pun tukar spark plug ni kalau korang tahu macam nak buka tu. Beli panel dia kurang masuk dia soket dia memang boleh buka sendiri. Okey, jadi dia itulah kelebihan dia. Kalau kata 30,000 murah tapi kelebihan dia boleh tukar selalu. Dia nak pakai standard pun boleh, nak pakai yang up sikit pun boleh, terpulang masing-masing sebab dia berkaitan dengan kos nak servis tu. Okey, kalau kata kita nak upgrade tak ada beza, lebih korang pakai je standard tu. Ni memang kena korang kena try sendiri. Kita tak boleh kata apa. Komen dia recommend saja. Jadi apa-apa yang berlaku kat kereta tu kita jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan komen. Jadi dia hanya berdasarkan punya pengalaman dia. Berdasarkan pengalaman dia, jadi macam ni. Jadi kalau kita ambil tu sebagai kita punya apa? Maksudnya kita punya ni lah, kita punya reference tu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tak jadi, dia mungkin berkaitan dengan komponen-komponen lain. Macam kau punya coil api ke, kau punya coil plug ke. Okey. Jadi kalau kata yang 1,000 ni pun dia ada kelemahan juga. Okey, kelemahan dia kalau kata sebab salah satu kelemahan dia mahal lah. Okey, harga dia mahal. Okey, harga dia mahal. Lepas tu upah nak tukar tu pun tinggi. Okey. Jadi dia ada satu, biasanya kalau spark plug jadi macam ni.
dia mesti ada satu plug kat atas dia tu. Okey, maksudnya nama dia plug coil. Maksudnya dia ada individunya plug coil lah. Jadi setiap satu plug tu ada satu plug coil. Jadi kalau plug coil ni, kalau kata spark plug tu tak tukar, okay, ni saya dengar cerita perkongsian daripada daripada pemen yang repair kereta saya tu, dia kata kalau kata spark plug ni tak tukar, dia memang boleh tangkap, maksudnya dia boleh rosakkan yang atas itu, maksudnya dia punya plug coil tu. Nama dia plug coil. Jadi kalau kata orang dah rasa sengguk-sengguk tu, dah macam tak ada performa tu, jangan paksa. Kalau paksa, maksudnya masa nak bawa kereta tu ke bengkel ke atau nak bawa juga, pastikan pedal korang tu tekan sikit-sikit. Jangan terus tekan macam tu. Jangan. Dia akan gerak-gerak. Dia akan macam sengguk-sengguk. Okey. Jadi kalau kata bila jadi macam tu, korang standby lah. Korang standby lah dengan duitnya, dengan bengkel yang korang percaya untuk tukar spark plug tu. Jadi dapatkan spark plug yang original. Korang bayar mahal tak apa, jadi comfort original. Okey, jangan beli dekat kedai-kedai yang korang sendiri pun tak apa yakin ni. Jadi korang beli yang, kalau kata korang punya kereta tu Nissan, korang kereta Nissan, kalau korang tak percaya kat mana-mana orang, korang beli je kat Nissan tu. Lepas tu nak terpulang, nak tukar dekat Nissan boleh, dekat bengkel biasa boleh. Jadi yang barang tu, barang yang original. Korang ada dia punya apa, dia punya receipt tu. Jadi kalau jadi apa-apa, korang boleh tanyalah barang ni original ke tak. Okey. Kalau kelebihan dia, kalau kita tukar spark plug tu dekat service center, dia sebenarnya dia ada warranty. Dia ada warranty yang masa saya buat tu, dia ada warranty 6 bulan. Memang dia bayar mahal. Memang dia guncang mahal, tapi dia ada warranty selama 6 bulan. Daripada tarikh tertukar tu, maksudnya kalau kata ada problem yang berkaitan dengan part yang tertukar tu, kita boleh minta dia repair balik secara percuma lah, itu sebab dia ada warranty. Itu kelebihan kalau kita servis dekat tukar spark plug tu dekat service center, sebab dia ada warranty. Kalau korang tak apa nak percaya apa, korang sebelum tukar spark plug tu korang tanya dulu dekat service center tu, tanya, kalau saya tukar spark plug kat sini, ada warranty tak? Warranty dia macam mana? Korang tanya habis-habisan. Maksudnya kita nak tanya soalan tu, jangan kita tunjuk kita pandai ke macam, dan saya lah, saya tak ada lah, saya pergi service center, saya tunjuk pandai, tak ada. Saya pergi kat service center, saya tanya, bang, ni kalau tukar spark plug ni, ada warranty tak bang? Ada. Jadi soalan tu, dia akan buatkan orang nak menjawab tu, dia suka. Dia tak ada macam, kita nak belagak ke, tak ada. Jadi cara tanya pun kena betul, supaya yang kita dapat jawapan tu jawapan yang betul, jawapan yang jujur. Okey. Jadi memang dekat receipt tu ada tulis warranty selama 6 bulan daripada tarikh tu lah. Jadi memang kebiasaannya memang apa yang kena mengena lah dengan spark plug tu, baru dia cover warranty tu. Okey. Okey, original atau tiruan tu lah. Kalau original atau tiruan ni, pasti korang beli tu jangan terlalu murah sangat. Kalau murah sangat, hati-hati, sebab tak kisahlah beli kat Shopee ke Lazada ke, kena tengok betul-betul dia punya barang tu. Okey. Zaman sekarang ni kalau nak buat barang tiruan memang cukup senang. Sebab tu, mesin yang buat spark plug tu, contohlah spark plug, kita ambil spark plug, mesin yang buat spark plug tu, kita boleh beli. Faham tak? Mesin yang kita buat spark plug tu, kita boleh beli dan kita boleh buat copy produk tersebut. Okey. Alright. Okey, lagi satu saya nak share fakta yang menarik lah. Okey. Kalau korang pakai motor two stroke, maksudnya dua lejang, maksudnya 125Z ke ataupun SS2 ke apa yang dia pakai tuti, maksudnya tak kisahlah tuti campur ke ataupun yang bancuh ke ataupun yang auto ke apa ke. Dia punya spark plug dia, jangka hayat dia akan potong separuh daripada yang motor-motor biasa four stroke ni. Okey, sebab apa? Sebab dia punya pemakaran dia, maksudnya dia, okay, contohlah saya tunjuk ni. Dia macam dia sedut satu, sambil dia sedut dia tolakkan, tolak balik. Okey, dia akan tolak balik. Masa dia tolak balik tu, spark plug tu akan berfungsi. Jadi dia akan patah balik ke fasa satu. Fasa satu maksudnya dia sedut balik. Okey, maksudnya dia akan maksudnya dua stroke saja. Maksudnya dua stroke saja untuk menghasilkan pembakaran dekat enjin tersebut.
Jadi dia punya itu kalau kata motor biasa boleh tahan dalam, ambillah saya pun tak pasti motor ni berapa tahan berapa lama, tapi sebab dia benda tu murah, jadi orang main tukar je lah, okay, dia boleh tahan lebih kurang, saya ingat saya lebih kurang 5,000, 6,000 lah, dia boleh tahan lama. Ha, tapi saya ambil pendekatan saya tukar selalu. Sebab apa? Sebab ada satu komen tu dia kata, kalau kita tak nak tukar yang spark plug tu, spark plug murah, tak nak tukar kerap, dia punya kepanasan enjin tu, dia boleh mengakibatkan spark plug tu dia melekat dekat blok tu. Okey, dia akan melekat kat blok tu. Ha, jadi bila nak buka, contoh lah nak buka tu kalau kata boleh buka okeylah, tapi cuba bayangkan kalau kita nak buka tu, nak buka tu dia sangkut dan mudah akibatkan track yang dekat spark plug tu rosak. Ha, sebab tu bila nak tukar spark plug, jangan dalam keadaan panas. Sebab saya pernah kena masa tu hantar ke pomer yang sama lah. Okay, pomer yang sama, saya tanya dia, nak tukar spark plug. Dia pun tanya, eh ni enjin panas lagi ke? Eh tak, saya bawa slow-slow tadi, rasanya sejuk lagi. Maksudnya saya bawa motor tu pelan-pelan sebab dia tak nak bagi enjin tu dia panas sangat. Ha, jadi dia pun tengok enjin tak berapa panas, ha, dia pun baru berani buka. Bila enjin tengah panas nak buka, dia ambil, dia akan ada risiko. Ha, ini bengkel motor sendiri yang bagi tahu dia. Kata kalau kata panas ni dia takut rosak lah dekat kita punya track motor tu. Ha, jadi benda ni satu ilmu lah saya pun. Jadi benda-benda ni saya sampaikan saja. Okey. Jadi kalau nak tukar spark plug ni, tukar masa time sejuk. Ha, so kalau kata kita nak tukar sendiri pun boleh, tapi nak ada alat cukup lah. Ha, jadi korang kalau nak tukar spark plug sendiri boleh. Kalau kata motor kan. Jadi korang, saya cadangkan lah. Cadangkan beli jenis yang soket. Maksudnya soket tu jenis yang apa? Ha, bukan jenis yang macam aluminium ke, bukan. Dia jenis macam kita buka tayar tu. Tayar jenis, buka tayar tu tapi dia macam soket tu. Benda ni mahal juga. Dia macam, ataupun benda tu panggil spark plug, pembuka spark plug tapi jenis yang pakai soket. Maksud dia ada magnet sekali. Jadi bila korang buka tu dia akan tarik sekali. Jadi lah untuk motor kan, untuk motor, untuk kereta je. Kalau nak beli tu, beli yang jenis elok tu. Sebab saya pernah kena dulu, kalau kena yang spark plug yang memang dah lama tak tukar ke apa kan. Nak buka tu pun memang agak, dia akan tool yang kita beli yang murah tu, ha, dia akan ni lah, dia akan apa, dia akan bulat lah, dia akan tak boleh nak buka sebab dia tak larang nak buka yang sepapak yang apa yang ketat tu. Okey, ni untuk yang kata yang ada yang nak tukar sepapak sendiri lah, dia boleh pakai jenis macam tu, beli yang elok terus. Maksudnya kalau kata konsep saya lah, dah lah korang jimat dari segi opak komen tu, jadi bagian-bagian tool ni korang beli je yang mahal sebab benda tu berharga. Jadi kalau sampai satu umur ataupun satu tahap yang korang dah tak nak dah, tool yang korang ada tu korang boleh jual. Ha, saya pun banyak dah jual tool-tool saya ni. Ada jet saya dah jual semua dah. Ha, dulu rajin lah sebab masa-masa muda nak belajar pasal automotif ke apa kan. Ha, dia ada barang-barang tu. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya-tanya. Ha, share-share lah. Jadi ada benda yang bermanfaat saya cerita kat sini. Okey, tajuk kita pada ini memang cerita sepaplak saja. Ha, saya suka ambil cerita-cerita yang pendek-pendek supaya senang kita nak hadam benda tu. Okey, saya check dulu mana tahu poin-poin saya yang apa tertinggal ke apa kan. Okey. Alright. Okey, okey spark plug afkat . Okey, contohnya korang baru tukar enjin. Spark plug tu memang spark plug asal kat enjin tu. Korang buka balik, kalau korang buka enjin nafkah tu biasanya akan dapat spark plug yang jenis yang tajam, maksudnya yang jenis iridium, memang betul-betul Jepun punya spark plug tu. Jadi kalau korang nak pakai balik spark plug tu boleh sebab dia barang yang itu, maksudnya betul-betul original Jepun lah, cuma dia terpakai saja. Jadi pengalaman bapak saya dulu, dia tukar enjin spark plug dia tukar, spark plug yang asal tu dia tinggal dekat bengkel tu. Okey, bila selang 2 hari 3 hari pergi balik, spark plug tu dah tak ada dah. Maksudnya ada orang dia tahu, dia kenal spark plug yang afkat tu, yang original tu, Jepun original yang tajam tu, maksudnya mungkin iridium tu maksudnya orang tahu spark plug tu memang jenis yang elok. Jadi kalau kita tengok enjin Jepun ni, kita boleh agak lah. Contohnya kalau enjin Jepun dah pakai 40 tahun lah, dah sampai 40,000 dia pakai spark plug tu. Jadi korang pakai tu mungkin boleh pergi dalam
RM40,000 lagi, RM30,000 begitu lah. Ha, ni jenis-jenis yang kaki-kaki akar, orang lewat memang boleh. Okey. Kelebihan satu, kalau nak, biasanya kalau kata, biasanya pula dengar kan, aku nak kuatkan api lah kan, dia tukar dia punya coil tu jadi besar kan. Ha. Maksudnya boleh modify benda tu. Tapi yang yang saya pernah dengar lah orang modify benda tu, spark plug tu dia akan titik piston tu. Dia akan titik piston tu. Jadi nampak piston tu akan nampak macam titik-titikan. Okey. Jadi kalau kata nak modify bagi api besar, kau kena kira faktor-faktor tu. Sebab bila nak menghasilkan api yang besar, dia akan tarik tenaga daripada enjin tersebut. Dia akan tarik daripada enjin tersebut untuk menghasilkan spark plug tu. Jadi korang kena kira faktor-faktor ni. Kalau untuk motor, kalau kata contoh paling senang, kalau korang tukar lampu yang terang, lampu yang terang biasanya orang akan cakap memang motor akan berat sikit. Sebab apa, dia dah ambil tenaga tu pergi dekat cahaya lampu tu. Sama dengan spark plug kan. Jenis nak tukar besar sikit ke apa, tukulah. Jadi dia ada R&D dia lah. Ni untuk yang kaki-kaki modified ni. Kena kira-kira benda-benda. Jadi bila lengkap dia korang faham sistem enjin tu, barulah bila nak buat modification ataupun nak modify tu, korang takkan hilang arah lah. Maksudnya bila nak buat satu perkara tu, korang ada ilmu. Bukan sekadar nak bagi besar, tak ada lah. Dia tengok berapa besar api kita nak buat kat situ. Alright, itu saya daripada saya. Nanti kalau ada apa-apa komen ke ataupun ada yang saya cakap ni, ada yang tak betul ke, silap ke, bagi tahu dalam komen. Saya tak, saya okey. Jadi kita pun sama-sama nak info diri kan, nak betul tu kan diri. Jadi tak semestinya apa yang saya cakap ni betul. Okey, itu ikut pengalaman yang saya lalulah. Jadi kalau korang ada pengalaman korang sendiri, korang boleh cerita juga dalam komen ni. Alright, itu sahaja daripada saya. Jadi jangan lupa saya like saya punya page, saya punya subscribe saya punya YouTube channel tu. Nanti saya akan upload video-video yang baru, yang pastinya bermanfaat. Jadi ya, video-video yang jenis-jenis hater saya tak ada lah. Saya takkan buat video-video macam tu. Alright, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.